الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. إن شاء الله kita nak sambung masih dalam bab safar ni. Dan jika bukan tempat kediamannya, sama ada kembali ia kepadanya daripada safarnya seperti mukim, mukim ia padanya dahulunya, padahal bukan tempat kediamannya, kemudian dimulai musafir daripadanya, kemudian kembali kepadanya daripada safarnya, atau tiada kembali ia kepadanya seperti musafir ia kepada suatu tempat yang lain daripada yang dimulai seperti daripadanya, maka putuslah safarnya dengan sampainya kepada kota atau umpamanya. Jika meniat ia dahulu daripada sampainya, hendak berhenti semata-mata atau 4 hari. Bahasa dia berkait-kait kan. Ha. Ini yang orang baca kitab lama tak lepas pi ni sini ya. Tempat senang-senang. Ha, ni tempat susah. Baik berhati elok insya-Allah. Jika bukan tempat kediamannya, yang ni asal dia sebut mengenai kalau kita sampai satu destinasi ya. Jika bukan tempat kediamannya, kalau dia berhenti pada satu tempat, yang tempat dia berhenti itu bukan tempat kediaman. Dobik kita ni bila sebut tempat kediaman maksudnya tempat mukim. Istilah diam ghairu mustaqarri ghairu mustautinihi kan, kalau dalam kitab Arab bukan tempat kediaman, maksudnya kalau tempat tu bukan tempat mustautin. Satu, sama ada ia kembali ia kepadanya, jadi maksudnya dia pergi satu tempat, tempat tu bukan tempat mustautin dia, tempat yang bukan mustautin tu sama ada kembali ia kepadanya daripada safarnya, maksudnya ada satu tempat dia pergi, sekarang dia patah balik, okey, kembali ia kepada daripada safarnya seperti mukim ia padanya dahulunya. Yang ni dia patah balik, dulu dia pernah mukim sini. Kita, saya bagi benda-benda ni untuk mudah faham kedudukannya tak? Okey. Ikut besar sangat. Okey. Katalah ni kediaman kita, ni mustautin kita. Sekarang kita katalah ni satu tempat A, satu tempat, ni satu tempat. Okey. Kata, kalau yang kita patah, kita pergi satu tempat ni, yang ni kita patah balik tu, dia kata kembali ia kepadanya daripada safar, yang ni dah pergi sini waktu kita safar pula, sekarang kita patah balik, yang kita patah balik ni bukan mustautil lagi, kita pergi satu tempat ni sama ada dia kembali daripada safarnya seperti mukim ia padanya dahulunya. Yang ni dia patah balik ni, yang ni kita pernah duduk di sini beberapa hari ni. Tapi namanya mukim. Istilah mukim ni maksudnya kita duduk di sini 1 hari, 2 hari, 3 hari, tak lebih kan. Okey. Dia pernah mukim sini padanya dahulunya. Sebelum ni maksudnya kita duduk sini, pergi tempat ni ataupun 2 tempat, 3 tempat. Sekarang kita patah balik duduk sini. Tapi ni mustahil kita ni. Sebelum ni kita pernah bukim sini, padahal bukan tempat kediaman. Yang ni bukan tempat mustautin. Tempat kediaman dobit kita dengan mana mustautin eh. Baik, kemudian dimulai musafir daripadanya, kemudian kembali kepadanya. Kemudian daripada sini ada pula tempat kita pergi musafir lain. Okey. Kemudian kembali kepadanya, kemudian balik pada musafarnya, atau tiada kembali ia kepadanya, ataupun kita tak balik pada sini, kita balik tempat yang kita pernah singgah dahulu ni, seperti musafir ia kepada satu tempat yang lain daripada yang dimulainya. Itulah, ni kita keluar satu mustatir kita, ni satu tempat, pergi satu tempat. Okey, sama ada kita balik ke tempat ni, ni dah pergi satu tempat lah. Kita cerita cepat tempat ni istilahnya ada jarak, mesti jarak tu kita tak semak lah. Kita nak cerita ni masalah nak nisbah destinasi, nak duduk apa hari, nak niat, ada nak bicara situ.
Sama ada yang kita pergi tempat ni, musafir ni, patah balik tu, sama ada yang kita mulai. Jadi kalau kata kita duduk tempat ni, kita tadi mula sini, sini untuk patah balik, sama ada patah balik ni ke sini ataupun satu patah balik ada satu tempat lain lagi kita patah balik. Tapi ni nak patah balik, nak balik ke sana ni, nak balik ke Mustautin, tapi tak balik ke tempat yang pernah mukim itu. Sama ada kita balik ke mukim ni dulu ataupun ke satu tempat yang lain tak pernah mukim lagi sebelum ni, seperti daripadanya. Baik, dobit dia macam ni, maka putuslah safarnya dengan sampainya kepada kota atau umpamanya. Jadi kalau nisbah kita mula ni, kalau kita bahasa mula ni, mula tempat mustautin kita, kita pergi patah balik, sama ada singgah sini untuk patah balik tempat lain, untuk pergi patah balik tempat lain, untuk nak masuk, dia kata putus dengan kita sampai ke kota ni balik ni, atau umpamanya, umpama kota ni, bahasa dobit ni koryah jumaat kita. Okey, siap, selesai. Ya. Selagi dalam persinggahan tu tak ada masalah. Cuma dobit dia jangan ada tempat persinggahan tu nanti yang isanya lebih daripada 3 hari. Yang tu dia akan hukum itu tempat mukim, kan. Bila mukim ni untuk kita pergi pula tempat satu lagi, dia akan intibar CD dengan tempat yang kita nak pergi tu. Satu dari segi kaedah berniat ni, kalau kita memang nak singgah tak lebih daripada 3 hari, kita niat yang hujung sekali yang kita nak pergi. Katalah misalnya ada 3 persinggahan. Ni kita gelas ni untuk mustautin, eh. Okey. Maksudnya ni tempat nama mustautin. Mustautin ni dia memang tempat khas. Okey. Singgah sini, singgah. Jadi kalau kata ada beberapa tempat singgah, ni sehari nak singgah sat, singgah sat, singgah sat, singgah sat, singgah sat. Sekalipun dalam masalah kerja misalnya, bawa bas ke, kapal terbang ke, ataupun bawa kereta yang ada courier post tu, kan. Jadi post laju, jadi postman atau sebagainya. Tapi kalau postman dekat ni, dia pusing area tu, jadi tak boleh lah pasal jarak dekat. Kalau dia memang ada jarak jauh, jadi memang ada beberapa tempat, tempat ni niat yang hujung sekali. Berhenti ni pun singgah. Nanti nak balik nanti, ada tempat yang singgah pula. Sama ada singgah tempat yang sama atau tempat yang lain, kan. Singgah pun, nama singgah ni mesti dobit dia tak lebih pada 3 hari. Apatah lagi kalau sekejap-sekejap saja, kan. Nak hukum ni macam mana? Kalau nisbah patah balik, masuk mustautin, kaedah mustautin memang senang. Masuk mustautin, reset habis. Okay. Jadi kalau kita pergi tempat tu, tempat-tempat lain, yang kita, kalau katalah ni destinasi sekalipun, dobit dia masuk kota, masuk sepadan lah, maksudnya tempat Korea ni, Korea yang tempat kita nak destinasi ni, katalah itu. Cuma dia yang ni dia kena tengok berapa hari yang nak duduk sini. Tu yang saya dah sebut dengan kawan tadi, kalau nak duduk sini 1, 2, 3 ataupun kurang, 3 ataupun kurang, musafir 4 hari ataupun lebih mukim. Memang niat tak pindah dah musafir. Tak pindah dah, walaupun bangun hari pertama duduk, sedap kampung ni. Okey, kita buat rumah sewa apa sini, tak pindah-pindah, best kampung ni, banyak mengaji. Contoh ada tok guru, tak pindah lah. Okey, mustautin walaupun kali pertama duduk. Allah sedia. Kalau dia duduk pergi satu tempat destinasi dia ni, dia memang nak duduk tu, tapi tengok dulu. Tapi ada kebarangkalian 4 hari ataupun lebih. Sampai-sampai je. Mungkin dia tak boleh kira 3 hari, lepas tu depan boleh. Tak. Tak. Yang tu dia nak sebut dengan bahasa-bahasa Melayu ni. Jadi asal dia sebut putus safar dengan sampai ke kota. Asal ayat dia sebut, kita kalau pergi satu destinasi, putus sampai bila sampai kota atau umpama kota, bahasa dari Korea ni, jika meniat ia dahulu daripada sampainya, hendak berhenti semata-mata. Kalau kita memang niat nak pergi, berhenti semata-mata. Maksudnya, berapa hari nak duduk? Tak tahu. Semata-mata. Istilah berhenti niat semata-mata ni, tak tahu berapa hari nak duduk. Maksudnya, istilah bahasa Arab, niat mutlak. Atau 4 hari. 4 hari kan lebih 3 tak? Jadi kalau niat semata-mata, putus. Niat 4 hari, putus. Apa maksud putus? Tak boleh jamaah sini.
Yang ni tempat ni hukum, hukum dia mukim walaupun baru duduk satu hari. Tak niat apa-apa berapa hari lagi, memang nak duduk 4 hari ataupun lebih lagi. Jadi 4 hari serta malam je. 4 hari serta malam ni lain daripada 2 hari masuk dan keluar. Jadi 4 hari itu tak masuk hari 4, hari masuk, hari keluar. Maksudnya kalau kira hari masuk, hari keluar, akan jadi 6 hari lah, kan? Kita berhenti, berhenti, saya memang nak cerita tentang masuk, hari keluar tu. Cuma kitab ni dia gunakan, dia gunakan bahasa untuk 4. Cuma kita selalu sebut 3 kan? Ha, sama je benarnya. Cuma kalau duduk 3 hari, musafir. 4 hari, mukim. Kan? Yang ni dia sebut dengan 4 hari tu kan? 4 hari, putus sabar. Okey, sama kan? Betul kan? Jangan keliru dengan bahasa 3 dan 4 ni. Okey. Hari masuk, hari keluar tu lagi saya sebut kemudian. Maka jika tiada meniat ia dahulu daripada sampainya. Jadi kalau memang dia nak duduk tu memang istilah nama mutlak ni, putuslah safarnya dengan berhentinya dan meninggal akan perjalanan jika ada baginya hajat. Dan meninggalkan perjalanan macam tu. Nak baca tempat berhenti ya sikit tu. Maka putuslah safarnya dengan sampai pada kota atau sampainya atau umpama kota tu mahal Korea. Jika meniat ia dahulu daripada sampainya hendak berhenti semata-mata. Kalau niat berhenti semata-mata tak tentu hari, putus. Ataupun 4 hari serta malamnya lain daripada 2 hari masuk dan hari keluar. Maka jika tiada meniat ia dahulu daripada sampainya, putus safarnya. Ayat dia memang nak sebut hukum tu. 4 hari ataupun lebih sampai je, habis sabar. Ataupun nak duduk banyak hari tapi tak tahu berapa hari. Tengok dulu. Jadi mutlak nama dia tu. Tak ada berapa hari. Okey. Sampai je. Putus. Putus. Ha? Ha, dia kena prepare siap. Nak duduk apa? Nak duduk ni kalau dia memang nak duduk tak tahu berapa hari. Tapi memang 1, 2, 3. Tak lebih. Okey. Pasal memang tak lebih tu memang musafir ya. Kalau nak duduk berapa hari, tengok dulu. Tengok dulu tu macam mana? Boleh jadi lebih. Sampai lah, tak boleh. Jadi mesti ada decision. Itu yang kata, mesti niat sebelum sampai. Kalau dah sampai, baru niat, tak boleh. Pasal masuk tu dalam keadaan, tengok dulu. Tak boleh. Kalau dalam tu, kalau dalam tu, dia ubah je. Kalau tak boleh dari luar, jadi boleh tak boleh? Oh, kalau mula-mula katalah nak duduk 2 hari dulu. Okey. Dah duduk 2 hari ni, best pula. Kita duduk seminggu lah. Ha, niat seminggu tu habis. Maksudnya dia tak, dia dah ubah status lah. Asalnya bila nak duduk 2 hari memang asal keputusan sebelum masuk memang 2 hari je. Eh, seronok pula duduk sini, best pula. Ha, bila asalnya mulai kosor jamak sepanjang duduk situ 2 hari tu. Tapi bila kata eh, best pula. Niat best nak duduk tambah aja. Dan tambah tu memang akan lebih daripada 3 tadi. Maksudnya 4 hari atau lebih. Habis. Kat situ dia niat tu habis. Dengan niat tu. Ha, ni yang isyarat hadis Nabi. Innamal a'malu biniat. Ha, situ lah antaranya. Niat duduk tu berlaku sebab dia dah duduk lah. Ya. Ha, maksudnya sebelum dia ada niat tu, tak ada apa-apa lagi. Maksudnya dia pula nak duduk asal 2 hari ataupun 3 hari. Tak lebih kan. Ha, sekarang ubah niat untuk lebih. Ha, habis. Serupa juga misalnya ada tugas. Asalnya 2 hari. Ha, tak berapa 2 hari. Lepas tu hari kedua tu ha, tak siap kerja. Satu lagi ha, dapat arahan lagi. Kena duduk lagi 3 hari ha, confirm memang lebih macam tak? Macam mana? Dapat je keputusan tu habis. Mungkin walaupun kerjaan tu tertanggung. Asalnya 2 hari tu cukup. Tapi dia tak cukup. Adakah dia boleh kerja apa tak boleh? Kalau memang confirm. Saya 2 hari. Ha, okey. Kalau itu memang boleh selesai. Tapi bila tengok ayat 2 ni macam nampak tak cukup atau ayat dia tak tambah tu jadi boleh ke atau tak boleh?
Kalau nak tambah tu memang istilahnya akan lebih lebih daripada 3 tu kan. Saya biasa guna 3. 4 ni memang bahasa mantelak dia guna 4. Pasal dia keempat tu untuk jam 4 tu mungkin. Kita selalu guna bahasa 3 kan. Saya nak guna 3 tu lah pasal takut sebut 4-3-4-3 je penin. Gitu je. Okey. Jadi kalau kita memang nak duduk 2 hari tadi, kemudian memang tak siapnya. Dan tak siap tu apa hari? 2 hari lagi. Kan jadi 4 hari ada duduk kan. Bila 4 hari duduk, maksudnya macam mana? Bila ada keputusan, nak duduk hari lagi, habis. Putus. Kalau ada yang special case yang ke depan, nanti disebut tu, yang tu ke depan. Pasal dia, yang tu special case. Apa dia? Boleh siap bila-bila. Tapi boleh siap, tak tahu bila. Bila boleh siap? Bila-bila boleh siap? Bila siap, tak tahu bila. Yang tu 18 hari. Yang tu yang orang salah urai juga. Bab PK. Nak sebut yang tu lah? Nanti biar lu. Biar lu. Memang ada depan. InsyaAllah jumpa. Okey. Jadi asal kita duduk bicara ni, 4 hari lah. Ataupun dia nak duduk berapa hari tak tahu. Dia tak putus lagi. Masuk. Dan dia tak buat keputusan sebelum niat. Sebelum masuk kan. Putuslah safarnya dengan berhenti tu. Berhenti tu habis. Boleh. Jadi kalau memang nak duduk 4 hari, masuk je, habis. Nak duduk berapa hari? Tak duduk berapa hari. Masuk je, habis. Okey. Kiraan hari, anda pegang tu bahasa kita dah angka yang sebut 3 tu kan. 3 hari kurang. Nak kira lagi, saya sebut kemudian pasal dia ada istilah hari masuk, hari keluar. Biar tu, sat. Sat ni dia berlaku. Bagi ambil angka tu betul, yang mana boleh putus status tu. Faham tu. Okey. Jadi dengan dia berhenti dan meninggalkan akan perjalanan, dia memang tak niat jalan lah, memang duduk situ kan. Okey, sampai je mukim. Nama dia mukim, dia bukan setan musafir. Bila bukan setan musafir, tak boleh kosong jamaah tu. Boleh. Jadi yang boleh macam mana? Yang memang duduk situ 1 hari, 2 hari, 3 hari, tak lebih. Boleh, siap. Selesai. Baik, jika ada baginya hajat dan ketahui akan bahawasanya hajatnya tiada selesai pada 4 hari. Dia memang ada hajat nak boleh selesai. Memang hajat dia takkan selesai melainkan pada 4 hari. Boleh faham 4 tu. Bila 4 apa nama? Mungkin mana? Maka jika tiada baginya hajat sekali-kali. Jika tiada baginya hajat sekali-kali, putuslah safarnya dengan berhenti padanya 4 hari lain daripada 2 hari masuk dan keluarnya. Siap. Boleh. Hari masuk hari keluar biar lu. Nak cerita kalau memang nak 2-4 hari habis. Bila habis? Sampai tu habis lah. Yang tu yang bagi betul tu. Saya sebut tu pasal ramai yang salah dalam bab tu. Dia pun nak duduk seminggu pun, 3 hari jamak tu. Lepas tu, yang tu memang sewil banyak. Cukup ramai. Dia kata ada pendapat. Nanti Ustaz, bukan pendapat. Engkau tak faham fiqh. Engkau tak faham baca kitab. Tak percaya baca tengok. Baca macam ni, kita tak baca pelan-pelan kan. Betul? Yang tu pun susah sangat. Saya memang saya faham, saya betul baca apa kan. Baca dia elok. Dengar kata, saya nak kata apa. Kalau dah faham apa saya sebut tu, baca balik nanti insyaAllah faham. Kalau tak faham apa saya sebut dobit tu, baca tu, memang duk tak faham tu lah. Dan memang orang tak faham, nanti dia akan cuba, dia akan faham, dia akan baca, dia akan nak faham macam mana dia nak faham, dia faham tu juga. Memang salah. Yang tu yang jadi, dia kata ada pendapat. Sat, kalau saya sebut itu, Sat, bukan pendapat. Hang baca kitab tak faham, confirm punya. Pasal bahasa kitab lama dia klasik. Hang kena tengok nahu, sorok, ibarat. Lagipun memang kaedah mudah dia apa? Hang ambil sepik tu, Tok Guru dah sebut dah sepik dia macam ni. Ambil, kita dengar hak tu faham. Baca kitab memang mudah faham. Dia kata kena mengaji guru tu. Dengan baca je belum tentu faham. Walaupun orang sebut pendapat-pendapat, kadang kita tak percaya je pendapat dia. Betul ke pendapat? Betul ke dia faham bahasa kitab? Macam mana? Apa dia? Yang tu memang ramai faham yang tu. Satu dia bukan macam tu. Bahasa kitab apa kena? Putuslah safarnya dengan berhenti sampai dan dia tinggal musafir. Maksudnya duk tu
Habis. Bila? Bila niat 4 hari ataupun tak tahu berapa hari. Ha, tak tahu berapa hari. Tapi tak tahu berapa hari tu memang boleh 4 hari ataupun lebih. Kalau tak tahu berapa hari tapi takkan lebih daripada 3. Ha, tu siap. Ambil siap-siap. Ha, macam mana? Tengok berapa hari. Tapi takkan 4 hari punya. Ha, kuat-kuat pun 3 hari tu pun, 3 tu pun tak boleh. Banyak tu ayam itik rumah payah nak tinggal. Ha, nampak? Boleh faham saya apa? Saya sebut pasal saya ada ayam itik, ada buruh tak boleh tinggal. Saya yang sebut lalu itu tu. Ha, status tu mesti faham tu. Okey. Yang ni nak sebut ni ada hajat ni. Kalau memang 4 hari, memang ada hajat ke tak? Dia sebut ada hajat. Memang 4 hari sampai je habis. Baik. Dan 4 hari tu lain pada masuk air keluar. Air masuk air keluar saya nak biar tu. Dan kira tanya soalan macam mana nak kira 3 4 hari? Biar tu. Sat. Dan baik. Atau ada baginya hajat dan diketahuinya akan selesai. Okey, yang ni. Dia ada hajat. Dia ketahui akan selesai pada 4 hari. Ada 4 hari. Dia memang ada hajat, ada kerja dia nak buat. Memang 4 hari punya ataupun lebih. Kata ada projek apa nak buat. Memang kena duduk situ 4 hari ataupun lebih. Memang ada hajat. Tadi kalau tak ada hajat sekalipun, tapi memang nak duduk 4 hari ataupun lebih. Macam mana? Sampai ke? Habis. Ini memang ada hajat. Memang tahu hajat dia memang 4 hari ataupun lebih. Macam mana? Sampai je habis. Ha, tu. Diketahui selesai pada 4 hari. Baik. Tiada putus safarnya baginya. Harus qasar serta dengan berhentinya pada negeri itu, kerana berhenti itu tiada memutuskan safarnya. Maka sekaliannya ini apabila tiada diharapkan dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu, maka jika okey, sekali lagi baca. Atau ada baginya hajat diketahuikan akan selesai pada 4 hari. Cuma disebut dobit, bahasa angka disebut 4. Yang tu je bahasa yang kadang-kadang diganggu sikit nak ambil faham tu. Selesai pada 4 hari, tiada putus safarnya baginya, harus qasar serta dengan berhentinya pada negeri itu, kerana berhenti itu tiada memutuskan safar. Maka sekalian ini apabila tiada diharapkan dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu. Cuma ayat dia diguna bahasa tu 4. Bila 4 tu memang untuk memahamkan situasi tu susah sikit. Tapi kalau faham dengan apa dia sebut tu, dia nak sebut gini. Kalau kita nak duduk satu tempat, tempat ni cuma di pasal kitab ni diguna bahasa 4 tu kan, yang tu diganggu sikit. Kalau kita memang nak duduk 3 hari ataupun kurang, kita duduk sini, lepas tu ada tempat lagi nak pergi. Yang ni disebut ada bagi hajat. Kalau 3 hari ataupun kurang, memang settle dia musafir. Dobit besar yang kena ambil memang bila 4 ataupun lebih sampai je mukim, siap. Okey, boleh. Gangguan tempat tu memang bagi saya baca pun ganggu. Okey, tengok. Yang ni disebut jika tiada diharapkan dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu. Okey, sambung. Yang ni yang nak jadi 18 hari ni. Tengok. Maka jika diharapkan dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu. Bila boleh siap? Tiap-tiap waktu. Apa bahasa dia mudah saya sebut ni? Bila-bila boleh siap. Tapi bila siap? Tak tahu bila siap. Bila boleh siap? Bila-bila boleh siap. Harus ia qasar hingga 18 hari. Siap. Jadi nak cerita macam mana ni? Kalau dia memang ada satu tempat dia nak pergi, nak duduk apa hari? Nak duduk atas hari tu dia atas siap kerja dia. Dia ada hajat dia. Hajat dia macam mana? Tengok status hajat tu. Bila boleh siap? Bila-bila boleh siap? Bila nak siap? Tak tahu bila siap. 18 hari. Kalau memang berapa hari nak siap? Memang 4 hari kan ni. Tentang lebih apa? Sampai je tak boleh. Pasal apa? Pasal memang 4 hari ataupun lebih. Okay. Pasal memang 4 hari memang tak kurang.
Kalau memang asal macam asal hari, asalnya 2 hari. Wudu tak siap. Wudu apa hari yang siap? Yang ni pun mau makan 2 hari lagi ni. Bila makan 2 hari, 4 hari je tak? Ha, bila 4 hari, ha, nak sambung, asal 2 tu dah tak apa dah. Tapi bila terpaksa sambung tu, kena ada memang tentu 2 hari lagi. Macam mana? Habislah kat situ. Hukum mukim lah situ. Okey. Yang ni 18 hari macam mana? Okey. Nak pergi sini. Buat apa? Ada kerja nak pergi selesai. Bila boleh selesai? Kamu? Bila boleh selesai? Bila nak selesai? Tak tahu bila nak selesai. Kalau saya bagi contoh mudah macam mana? Tuan-tuan, duduk mana? Katalah Ipoh. Kena bawa ada kes nak bersalin. Kena bawa pergi Kuala Lumpur. Ada satu kes kena bawa pergi Kuala Lumpur. Sekarang musafir ke Kuala Lumpur lah. Kena tunggu hospital. Bila nak beranak? Dah cukup hari. Memang dah cukup hari dah. Tapi tak keluar lagi lah. Sakit. Kalau dia belah, teruk, memang ada keputusan berapa hari. Esok, confirm dia belah. Maksudnya 2 hari. Seminggu kena duduk hospital. Ha, jadi seminggu, bila duduk seminggu, maksudnya dah tahu seminggu tu kan. Okey, ni sekarang bukan isu macam tu. Isu apa? Bila nak beranak? Bila-bila boleh beranak? Pasal dia dah sampai. Ha, okey. Mesti dia dah sampai. Kalau dia tak sampai, tak tahu lagi bila nak beranak kan. Okey, bila nak beranak? Bila-bila boleh beranak? Bila nak beranak? Mana nak turun beranak bila kawan tu nak keluar? Haa, okey. Pergi Kuala Lumpur. Ha, tunggu kat hospital tu. Tunggu. Lepas satu hari tak beranak lagi. Bila nak beranak? Ha, bila nak beranak? Tak tahu bila nak beranak. Ha, mesti kes macam tu. Tunggu lagi, 2 hari. Tak beranak lagi. Tapi bukan hospital sekarang lah. Ni hospital dulu. Hospital sekarang tak boleh. Duduk, dia bagi ubat preh gitu. Tak boleh belah . Ni kita cerita nak ambil hukum, nak ambil faham je. Jadi tak jadi hospital punya pasal. Bila nak beranak? Ha, okey, tunggu. Ni macam kita buat pergi isteri balik kampung. Bila nak beranak? Bila kata bila boleh beranak ni? Kawan pun duduk sakit, tak bersungguh. Tanda ada dah keluar dah. Bila nak keluar? Bila boleh keluar? Bila nak keluar? Ha, tunggu. Bila nak keluar? Duduk tunggulah ni nak keluar. Keluar balik. Bila keluar balik lah pasal dah beranak. Apa selesai lah tak? Memang nak tunggu beranak je tu. Pasal suami tanggungjawab. Contoh. Ha. Tunggu. Ha, boleh tunggu sampai 18 hari. Masuk hari ke-9 habis lah. Tak boleh tunggu lah. Masa tak boleh tunggu tu, habis lah status kebolehan kosong jemaah. Ha, boleh? Sabi contoh beranak tu pasal memang yang tu orang mudah faham. Ha, kalau kes lain kena tengok lah. Kalau tu yang kata, kalau memang ada projek nak pergi siap. Ni banyak hari ke? Ha, bila banyak hari tu apa? Ha, memang banyak hari tu, 4 hari tak siap. Memang tak siap, duduk situ habis. Habislah satu sabar. Ha, boleh? Ha, situ. Ha, minta yang tu dulu. Ada masalah ni, pening ni. Cuma bahasa kitab tu dengan apa sebelum kita jumpa hari ini, kerana berhenti itu tiada memutuskan safarnya, maka sekaliannya ini, ha tu, dobit tak memutuskan safar tu, sekaliannya ini apabila tiada diharapkan dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu. Ha tu dobit, tak memutus tu. Kau baca sekali lagi kalau agak susah baca kitab tu. Tak ada sebut. Dan atau ada baginya hajat, dan diketahui akan selesai pada 4 hari, tiada putus safarnya, baginya harus qasar serta dengan berhentinya pada negeri itu. Kerana berhenti itu tiada memutuskan safarnya, maka sekalian ini yang kata kalau 4 hari apa pun, ha, macam macam tu kot katanya, 4 hari ataupun lebih sekalipun, yang ni sekalian ni yang kata walaupun 4 hari ataupun lebih, yang ni masih belum putus safar, sekaliannya ini apabila tiada diharapkan dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu, maka jika diharapkan dapat hajatnya pada tiap-tiap waktu, ha, maksudnya bila boleh selesai, tak tahu bila boleh selesai. Orang yang meneman dan orang yang nak salin tu. Ya. Jadi ada kemudian tu untuk
Ya. Ya, kalau faham tu, ya. Kalau doktor tu pun dia setiap musafir juga, import mai, kan? Dia pun jarak jauh juga. Ha, dia pun di atas status tu lah. Ha, maksudnya, maksudnya dia akan menjadi perawat pada sakit tu. Yang suami di atas dia selesaikan ke pengas salinnya kan, urusan dia selesai surat menyurat apa semua tu. Dia akan selesai di situ. Dari sisi kebolehan kat suami yang boleh, kalau di sebab doktor, kalau dia pun safar, kat dia pun ada keharusan sampai 18. Jadi 18 ni mesti di atas CP tu. Macam kita misalnya selalu saya ngaji, kadang-kadang kawan-kawan bagi contoh macam ni. Kalau Tok Guru kan dia tak bagi contoh dia, baca-baca-baca, kau faham elok, kau faham ibarat kitab, tengoklah apa masalah kan. Ada akal pergi ni ya. Kami ada bincang, misalnya nak pergi cop pasport. Kena cop dengan bos. Bos ada urusan cuti ke apa-apa kan. Nak ambil visa misalnya, pergi belajar kat Mesir. Pergi musafir, asalnya cop balik ya. Okay. Bila nak cop, dapat cop? Bila-bila boleh cop? Bila kawan tu nak cop? Tak tahu bila nak cop. Tanya-tanya kata dia, bos tak sampai lagi, bos tak sampai lagi, bos tak sampai lagi, bermalam lagi situ lagi. Esok bila boleh cop? Bos tak sampai lagi, bos tak sampai lagi. Bila sampai, kita pun tak tahu bila bos nak balik. Kita punya urusan pun bila? Bila boleh selesai? Bila-bila boleh selesai? Tunggu bos pun sampai. Bila nak sampai? Tak tahu bila nak sampai. Dia pun tak tahu, dia pun tak tahu. Dua-dua belah tak tahu kan. Bos tu satu hal, kat dia kita tak tahu. Macam mana? Tapi kat kita punya condition dekat, bila boleh selesai, bila-bila boleh selesai. Tapi bila boleh selesai, tak tahu bila boleh selesai. Di atas dia cop. Dia tak cop, tak selesai lagi lah. Tunggu, 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 tunggu. 18 hari. Kalau katalah misalnya dapat utusan, tunggu-tunggu-tunggu katalah dah 10 hari dah. Lepas tu, ni kami dapat utusan, bos kami ni, memang 3 hari akan datang ni baru lepas. 3 hari. Dia bagi utusan 3 hari tu habis. Pasal apa? Memang dah 10 hari dah. Kalau 3 hari lagi, 13 hari lah tak? Bila dapat keputusan, dia tak dapat condition tu, bila boleh selesai? Bila-bila boleh selesai? Bila boleh selesai? Tak tahu bila boleh selesai. Bila tak duduk atas kondisi itu, tahu je, 3 hari lagi baru bos balik. Confirm, 3 hari lagi baru dia boleh selesai kes dia. Selesai dia, habis, tak boleh. Jadi sembahyang biasa lah. Tak boleh ikut waktu, tak boleh atas kosor jamak. Jadi sepir tu mesti bagi dapat condition tu, pasal dia al-hukmu yaduru alal illah. Ada illat yang menyebabkan boleh? Boleh. Kalau tak ada illat, tak boleh lah. Yang tu nak pakai lah. Tempat ni memang orang salah faham. Selalu ramai. Dia kata bila tangguh ni tak siap lagi, tangguh lagi, tangguh lagi. Tangguh tak siap lagi, tangguh lagi. Buat projek, tangguh lagi, tangguh lagi. Boleh 18 hari. Memang kalau ikut, projek tu takkan siap punya dalam 3 hari kan. Tak boleh. Masuk je, mukim. Mukim. Itulah dia atas CP itulah. Kalau dia memang sakit, berapa ada rawatan ni? Memang kata dia takkan 3 hari punya. Okey, memang tak boleh lah. Maksudnya kalau dia sebagai pesakit, dia sendiri tu, kalau isteri bersalin tu, satu hal lah kan. Contoh kalau dia sendiri pesakit, kalau kita tunggu, satu hal lah kalau kita memang nak tunggu balik awal lah kesetan. Jadi atas kita nak sebut, kalau memang ada keputusan rawatan tu memang tak akan dalam jangka pendek yang 3 hari kan. Dan dia takkan set kalau macam perubatan tu, kemoterapi ke apa ke, dia makan masa tu. Dia takkan sehari punya. Yang tu memang habis ya, sampai habis ya. Mungkin. Tapi kalau jenis rawatan tu, ataupun nak dapat, katalah kita pergi musafir tu, dia akan nak dapat keputusan apa-apa-apa. Nak kena bedah ke apa-apa, dapat keputusan baliklah. Tapi nak tunggu tu tak dapat. Bila doktor bagi keputusan, tengok dulu. Bila tak tahu lagi. Bila boleh buat keputusan? Bila-bila boleh buat keputusan. Tapi tak boleh buat keputusan lagi. Budak orang pula dalam ICU. Dia tunggu misalnya. Doktor kata macam mana ni? Apa nak buat? Nak kena bedah ke? Apa ke? Nak masuk kena bedah ni macam-macam lah kan? Patah ke apa-apa ke? Nak sayang bapak pasal dia, bapak nak kena sayang ni? Jadi apa-apa kes? Ni doktor pun tak boleh buat keputusan lagi. Budak orang pun tak. Kesihatan dia tak mengizinkan. Yang ni pun 50-50, tekanan darah tak stabil, jantung tak stabil, darah tak cukup. Ni. Bila boleh siap? Bila boleh buat keputusan? Bila-bila boleh buat? Bila boleh buat? Tak tahu bila boleh buat. Macam mana? Tunggu. Tunggu pun tidur kat surau hospital je. Contoh kan? Macam mana? Tunggu. Bila? Mesti sepi tu dia dapat.
Ha, kalau kata dah dapat keputusan, ha, okey. Ha, esok confirm dah. Okey, habis. Ha. Yang ni kes ni memang tak boleh buat keputusan lagi. Postpone dulu. Tak boleh, doktor tak boleh buat keputusan. Sampai bila? Tak tahu lagi. Memang macam ni lah keadaan dia. Nak buat serba salah. 50, nak kata 50 pun dah. Jadi tak boleh buat keputusan lagi. Ha, habis. Saya memang balik lah. Sebab dia tak duduk atas status tu. Ha. Yang, yang tu yang nak pergi faham sangat pasal banyak orang salah ambil faham dobit tu. 18 hari tu. Hmm. Kalau yang lagi sivil, Syiah. Pasal apa? Kita boleh mati bila-bila nak mati. Betul tak? Bila nak mati? Ah. Dapat nak elak tu? Dapat nak elak? Waktu? Boleh qasar dan jamak sepanjang hayat. Pasal apa? Bila nak mati? Bila-bila nak mati? Bila nak mati? Tak tahu bila nak mati. Bila nak mati? Oh, pandai juga dia buat ambil elak. Itulah. Elak tapi sivil. Betul elak tu. Tapi sampai tempat mungkin, tempat mustahil pun, bila nak mati? Bila-bila boleh mati? Matilah kau. Oh, itu senang. Sudah. Siap. Okay. Kalau macam masalah ni, dia 18 hari. Tapi kalau macam benda lain, contoh pekerjaan orang tu memang travel. Dia ada satu tempoh tu pun tak ada. Selagi mana dia musafir, kalau setahun pun setahun lah dia musafir. Dia jamak besar. Apa ada waktu? Dia di atas destinasi lah. Selalunya orang ada atas kapal. Maksudnya. Dia memang travel sentiasa tak? Dia mesti ada destinasi. Kapal ni nak pergi mana? Nak pergi Switzerland. Selagi tak sampai Switzerland, selagi tu boleh masak. Walaupun 6 bulan. Cuma dobit dia, jangan tak ada tempat dia singgah. Lebih pada. Ha. Kalau ada lebih itu, tempat yang ada, captain kata, okay, on board please. Okay. We will stay here for 1 week. Okay. Okay. Habis ya? Tak ada kosong jemaah lah. Ikut waktu lah. Ha, bila daripada situ pula, nanti kata nak pergi Switzerland. Jauh tu kan? Okey, kita naik kapal apa? Okey, jalan. Keluar daripada dermaga tu. Ha, boleh kosong jamaah lah. Ha, selagi tak sedar singgah orang mana-mana, ha, dia atas destinasi lah. Ha, untuk tengok ada ribut ke apa ke, ha, singgah pula. Okey, ribut pun antara bila nak berhenti ribut? Ha, bila nak boleh jalan pula? Ha, tunggu. Alam lagi. Ha, yang tu, tempat-tempat situasi ni tu lah nak jadi tu. Ha, dobit betul. Tapi selalunya orang naik kapal ni gila. Semayang, hidak, apa hidak. Ha, saya pasal pernah pergi bagi kuliah kat poli, budak-budak poli apa yang bagian kepala ni. Memang dia orang punya praktikal setahun. Tahun SEM keempat, masuk kelima. Dia semua ada 8 SEM. Masuk SEM keempat, kelima tu. Lepas tu setahun balik tu, balik untuk sempurnakan SEM dia. Ha, setahun tu praktikal atas kapal. Ha, kapal setahun lah. Tapi ha, dia orang yang ada inisiatif ni memang diberikan didikan agama lah pada dia orang. Macam mana nak buat akidah, kena jaga semayang, macam mana ni makan, minum. Ha, biasanya, banyaknya out. Yang ada agama tu, jaga agama betul. Ha. Satu orang duduk tak kapal ni masalah. Macam mana pun, isu je antara dia, situ lah. Ha, jadi kalau orang travel-travel ni, tengok dia nak travel kat mana. Kalau jenis kapal terbang kan selalu jarak jauh kan. Memang kalau dia di atas status pilot standby, tak pilot pun co-pilot pramugari pun tempat macam tu je kan. Tapi kalau dia perempuan pramugari tak ada musafir, kalau pilot tu bukan suami dia, kena ingat lah pasal dia al-maksiat tu bisafar. Okey, tambah pula eh Asia punya pramugari tak faham tu lah. Okey. siap. Jadi kalau dia pilot apa-apa, pilot pun kita cakap pilot lelaki lah, yang orang yang boleh bersabar. Perempuan pun biar, ada cerita lah syarat lah tadi kan. Okey. Dia di atas status standby. Ada pilot masalah, dia akan dipanggil. Tapi dia standby tu, dia atas dobit tu juga. Berapa standby? Memang takkan ada lebih 3 hari punya. 1 hari, 2 hari, memang akan ada kapal yang kapal terbang yang kena flight yang dibawa kan. Okey, kalau memang, okey, kita punya flight tangguh, ribut pun kuat, peperangan lah apa, memang duduk sini seminggu. Seminggu apa ya? Boleh. Jadi siapa-siapa yang datang on travel ataupun dia ni sebagai urus travel, ada visa yang dia nak kena selesai, nak kena chop, pergi sana, dia yang tukar urus ni. Berapa hari nak chop? Tak tahu. Tangguh bila-bila. Bila-bila siap. 18 hari. Orang macam tu lah. Kalau tak ada, kalau memang dah confirm berapa harinya, berapa hari ni. Ni kena duduk macam ni memang seminggu lah baru boleh nak chop selesai apa-apa. Kena ke sana, kena lagi. Bila atas nama seminggu, lebih pada status
3 hari tu, confirm 4 hari ke atas, mungkin sampai je mungkin. Macam tu kot, lain. Boleh kan? Clear tak? Cuma sambung sikit tak masalah, macam hari masuk, air keluar tu. Kalau atas bilangan 3 tu, memang 3 ni tak masuk, hari masuk dengan air keluar. Dobit hari masuk ni, air keluar macam mana? Hari masuk, ialah hari masuk, air keluar lah. Masih mudah tu. Jadi kalau contoh kita hari ni, hari Rabu. Katalah kita nak pergi satu tempat. Hari ni sampai. Hari Rabu ialah istilah hari masuk. Jadi terbenam matahari tu, itu mula masuk dah. Nak mula masuk kira hari pertama. Jadi Rabu hari masuk. Boleh? Khamis. Jumaat. Sabtu. Ahad. Kalau Ahad ni ialah hari kita nak keluar. Hari keluar. Jadi memang kalau kira Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kalau tengok hari kira macam tu 5 kan? Tapi Rabu ni hari masuk. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad ni hari. Hari keluar. Ni lah hari keluar. Hari keluar macam mana? Hari keluar lah. Hari yang kita akan berasuh daripada tu. Dan ni hari maksudnya ni siang, ni siang. Okay? Ni nama dia 3 hari. Tak, dia hari masuk, hari sampai. Bukan kira betul tak? Boleh faham? Soalan situ tak? Okay. Okay. Tu maksudnya atas nama bahasa hari masuk. Dah hari keluar. Tapi kan dia sampai malam. Dia panggil malam masuk, malam keluar. Pasal bila malam, tiba keluar pun malam juga. Jadi akan kira hari nanti kira dengan siang lah. Kalau dia masuk tu hari, akan kira keluar hari. Jadi nak kira dengan hari tiga tu malam lah. Boleh faham tak? Bagi dia faham hari tu. Saya pun faham malam. So kita masuk air Rabu. Siang Rabu. Hari masuk. Ni hari keluar. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ni hari keluar. Okay, eh? Yang ni nama dia 3 hari. Kalau musafir macam ni nama dia 3 hari. Boleh? Faham? Ini lah 3 hari. Dan hari masuk ni kalau ikut seingat saya memang duduk telah kitab tu. Ngaji pun untuk guru duduk sebut kalau yang memang detailkan dalam bab ni. Hari masuk dan hari keluar ni dia tak terkira dengan waktu. Maksudnya katalah sampai ni katalah pukul 8 pagi. Ni sampai ni siang ni. Ni 8 pagi. Tak syarat mesti keluar ni sebelum 8 pagi hari Ahad ni. Malam tak boleh. Malam tak boleh. Cuma jangan sebelum terbenam matahari hari tu. Selagi dia hari. Dia nama hari ya. Walaupun yang ni hari last. Yang ni awal hari. Tak ada masalah. Kalau yang ni hari last. Yang ni pastikan hari. Jangan malam. Kalau malam istilahnya. Dia akan hukum bukan 3 hari. Dia akan 3 hari. Masuk malam keempat. Bila masuk malam keempat tak boleh. Contoh. Ni Rabu. Sampai Rabu. Khamis, Jumaat, Sabtu. Ni Ahad. Kalau Ahad ni siang sebelum terbenam matahari tu memang keluar punya. Tu kalau hari Ahad. Tapi nak keluar tu bukan Ahad tu. Malam Isnin tu baru nak keluar. Boleh? Faham? Jadi dia bukan 3 hari. Dia hukum 3 hari ada lebih. Pasal apa? Hari keluar tu ialah hari masuk malam. Hari yang kelima. Hari keempat lah kalau dengan kira hari ni kan. Dia bukan keluar pada hari keluar-keluar sepatutnya hari kena keluar. Dia nak masuk malam ke hari selanjutnya. Jadi kalau dengan kira hari keluar, dia bukan kira hari keluar. Ni hukum 3 hari, lebihlah ekstra untuk malam. Boleh? Sampai lah tak boleh? Siang dengan siang lah, boleh lah malam. Ya. Untuk kira 3 tu, kira yang tepat tu. Kalau tak cukup 3, memang tak ada masalah lah keluar siang malam. Okay. Jadi untuk kira 3 tu, ni siang, hari masuk, keluar siang juga. Kalau yang hari keluar ni ialah malam, maksudnya dia akan lebih 3 namanya. Sampai mungkin. Okey. Faham cara siang macam tu, cara sampai malam pun macam tu juga. Cuma takut pening lagi. Pasal dia yang tiba malam. Malam masuk, malam keluar. Bila malam masuk, terbit matahari tu, kalau guna nak bahasa terbit matahari, terbit fajar tu, hukum siang. Tetap kira satu. Katalah, ni sampai malam, buruh malam, malam Khamis. Malam ni sampai. Malam Khamis. Ni malam sampai. Khamis. Malam Khamis
Jumaat, satu, Ahad, Isnin. Malam Isnin ni mesti keluar. Kalau sampai siang Isnin tu, siang Isnin tu baru keluar, sampai tak boleh. Konsep nak kira sama. Kalau pening, bagi faham siang dulu. Waktu baru tengok malam. Pasal benda tu boleh faham. Tapi main malam, pening. Bagi faham siang. Acara faham siang tu. Waktu malam. Pasal malam masuk, malam keluar. Intipah 3 hari juga. Cuma bukan 3 hari lah. Kalau kira, 3 malam lah. Tapi mesti 3 hari ni, 3 hari dan malam lah. Sekali mana ada hari saja tanpa malam. Itu hari saja tanpa malam, hari kiamat. Kan dia umul akhir, mana ada malam dan lepas tu. Okey, saja ke sana sikit. Okey, boleh? Tu nak sebut hari masuk, hari keluar tu. Siap. Masalah? Masalah macam mana tu? Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ahad keluar kan? Jadi status ni status musafir lah. Okey. Bila status musafir, Jumaat ni tak wajib. Tu tak wajib. 3 hari ni bila status musafir, memang duduk tempat tu. Tapi status tu musafir, harus tak puasa. Yang selalu kita faham, duduk musafir tak puasa kan? Wa in kuntum ala safarin. Wa in kuntum mardu aw ala safarin. Rajak-rajak baca lalu lah. Wa in kuntum maridun aw ala safarin fa indatu min ayamin ukhra kan. Maksudnya boleh buka puasa dan kena kotor. Cuma saya nak sebut tu lah, dobit dia mesti dalam status musafir. Jadi memang musafir hari ni berjalan. Ni keluar kan. Ni masuk, ni keluar. Atas atas nama 3 hari, tak lebih dari 3 hari. Ni 3. Jadi Jumaat dalam 3 ni. Jumaat tak wajib pasal status musafir. Lagi? Kalau keluar hari Jumaat ni? Kalau mula musafir tu hari Jumaat, dia ada hukumnya ni. Pasal Jumaat tu hanya boleh gugur jika dia keluar tu bukan mula safar siang Jumaat. Dia mesti keluar sebelum subuh. Kalau hari Jumaat tu siang tu, lepas subuh baru keluar untuk mula musafir, Jumaat wajib dapat. Pasal dua hari Jumaat, dia dapat Jumaat ni. Jumaat tu wajib dapat. Pasal apa? Pasal dia baru mulakan safar dengan siang Jumaat. Jadi, dia bukan dalam status musafir pada hari Jumaat. Dia baru mula safar pada hari Jumaat, siang Jumaat. Jumaat wajib dapat. Sama ada dapatkan kat situ ataupun dapatkan dalam perjalanan. Jadi Jumaat ni boleh gugur bila? Bila dia dalam status musafir, Jumaat tu gugur. Kalau nisbah puasa, maka keharusan untuk tak puasa pada hari, 3 hari yang duduk musafir tu, dalam sistem musafir tu ada. Kalau hari yang baru mula musafir, kalau bulan Ramadan, saja ke sana sikit tak? Kalau bulan Ramadan, hari yang mula musafir ni siang, siang musafir ni tak boleh kosor lagi. Tak boleh, silap sebut. Tak boleh buka puasa. Pasal apa? Pasal baru musafir. Dia yang hari boleh berbuka puasa. Ada karasan ni, kita dalam keadaan musafir dah hari itu. Hari itu yang boleh berbuka. Karasan berbuka. Jadi kalau hari ni baru, siang ni baru musafir, siang ni tak boleh buka lagi. Nanti nak keluar sana kan? Okey? Nak keluar sana, macam mana pun yang ni yang tak boleh. Pasal mula musafir sini, yang ni setiap musafir, ini setiap musafir, ini setiap musafir. Yang ni pun setiap musafir lagi. Cuma hari balik, betul tak? Yang ni semua boleh buka puasa ni. Tapi yang ni tak boleh. Maksud apa? Yang ni baru mula musafir pada hari siang. Siang. Kita mesti wa'in kuntum mardu'au ala safar. Bukan wa'in kuntum fi safar. Ala safar ni maksudnya mutalabbis bi safar. Tu nak faham tu memang kena tengok nahu apa ulama bahas siap dah. Tapi dia punya isi dia ni tu. Kalau satu pula yang berlaku bukan sebab itu, keadaan penerbangan tu berlaku orang Jumaat je. Kita ambil rekam memang tak ada flight lah. Ya. Ini macam mana pula? Jumaat tu dia jatuh kena wajib ke? Jumaat tu tetap wajib. Cuma cari helah. Misalnya nak pergi haji tu hari Jumaat. Naik flight tu ke apa? Pukul 12. Memang Jumaat tinggal kan tu, betul tak?
Ha, jadi apa kaedah dia untuk Jumaat tu tak berdosa tinggal? Maksudnya boleh sembahyang takbir tobah, boleh qasar jamak apa kan? Sembahyang Jumaat tak ada, takkan sembahyang Jumaat takbir tobah. Okey. Siapa yang mau kustotir takbir tobah? Sikit bahasa gitulah kan. Okey. Jadi apa helah dia? Memang nanti flight kita hari Jumaat. Jadi keluar pada rumah tu, janganlah keluar hari Jumaat wey. Jadi maksudnya cari jalan untuk mesti keluar hukum musafir sebelum Jumaat, sebelum siang Jumaat, maksudnya hari Khamis itu ataupun malam Khamis itu awal lagi, sebelum pada subuh Jumaat tu mesti dah dalam status musafir. Keluar pada rumah dulu. Cuma nak keluar tu nak singgah mana, nak duduk mana, pandai-pandai lah kau cari helah tu. Supaya jangan hukum tinggal Jumaat pada hari Jumaat tu. Pasal berdosa. Nanti yang kata, bila tahu berdosa, cari elat supaya jangan hukum kita baru insya' safar pada hari Jumaat. Saya sebut pasal almarhum Tok Guru dulu, Patil. Dia memang ada ketika dia pergi buat umrah saya. Jatuh flight tu hari Jumaat. Macam mana dia buat? Kami pun, dia pergi musaf, keluar hari Khamis, pagi Khamis tu dia keluar lah. Mungkin musafir, singgah dulu rumah saudara mara dia. Jadi maksudnya dia hari Jumaat nanti tu fi safar. Dah kira musafir dah. Tu kaedah dia. Walaupun dia ada tempat sama. Tempat Korea mesti keluar. Jarak mesti cukup. Tu kan. Cuma jarak tak cukup pasal memang naik kereta nanti jauh kan. Okey. Mesti keluar Korea. Kalau contohnya okey, rumah tu memang dekat dalam kereta terbang. Okey. Okey. Dia nak keluar, katalah rumah pergi nak. Maksudnya kena pergi Kedah dulu ke? Pandai-pandai lah kau. Itu ayat dia. Yelah macam rumah dia. Ya, betul. Ni dia duduk dekat bayang lepas. Ni airport tepi pagar tu rumah dia. Oh, gitu senang lah. Betul nak. Ada. Betul. Rumah tu. Jadi kaedah dia memang flight dia hari Jumaat kan. Untuk buat macam mana? Kelana Jaya apa-apa lah, itu lah nanti kan. Katalah nak pergi haji punya. Ataupun memang flight dia hari Jumaat. Jadi kaedah dia macam mana? Keluar dulu hari Khamis. Sebaiknya jangan bagi kena Jumaat langsung. Maksudnya musafir tu, malam Jumaat pun, pasal malam dia keluar, musafir malam Jumaat, ada makruh dia. Kalau tinggal Jumaat pada hari tu. Keluar tu biar Khamis. Jangan usik Jumaat langsung. Siang Jumaat, malam Jumaat pun jangan. Kalau siang Jumaat, memang Jumaat waktu dia dapat. Malam Jumaat, masih boleh lagi pasal, tapi ada makruh dia juga tinggal Jumaat tu. Ada ulama kata tak boleh juga pasal kena dekat dengan Jumaat. Khamis tu keluarlah. Pergilah mana-mana. Kalau bayar lepas keluar, memang kita nak pergi travel jauh. Jadi bagi keluar pada Korea tu, rumah kakak kita ada kat sini. Pergi duduk sehari. Rumah dia. Tapi masih bagi keluar Korea. Nanti kita bergerak tu bukan daripada rumah kita. Kita bergerak daripada rumah kakak ke sana. Jadi kita masuk balik kawasan yang sama. Pasal dia sebelah pagar kan. Kita punya mukim memang nama kalau katalah bayang lepas. Kita punya bayang lepas tu mesti airport tak masuk sekali. Maksudnya airport dia ada airport kan. Bayang lepas ni bukan mukim. Alamat yang sama. Ya. Pasal dia dobit airport ni pasal dalam pagar airport tak ada orang boleh duduk dalam pagar airport dia. Jadi tak akan ada orang mukim dalam airport. Laluan yang sama boleh patah kira tak dikira nak patah balik lah. Kira nak pergi ke airport, jalan tu juga tak pergi. Dalam laluan tu ada rumah kita situ. Yang tu kalau rumah kita tu bukan mustatin tak ada masalah. Tapi kalau mustatin sampai situ sebab punya rumah saya. Yeah. Memang betul-betul dengan airport. Kalau saya nak keluar pun kata nak akan lalu Korea. Masuk pun lalu Korea juga. Nak pergi balik pulau pun tubuh bagus. Nak pergi ke Jostamba ke Batam Bali juga. Memang akan lalu rumah tu. Jadi dia ada pula terus itu tengok jadi mungkin berlaku kan. Ya. Bapa nak malam ada baju makan itu baju. Cuma tu kena tengok tahan dobit Korea adalah. Kalau kata memang kalau kata dobit Korea itulah kot boleh membantu tu kan. Pasal tu yang saya kata pasal airport dia tak ada Korea airport, airport tak ada orang boleh duduk lah area tu. Okey kan. Jadi depan tu pun banyak jalan raya je kan. Jadi Korea kita kat sini. Kalau ada memang kalau kata jalan pusi-pusi pun mesti lalu kat Korea tu juga. Hak dia tak tahu nak cakap macam mana kan. Rumah satu memang kan siapa yang pergi airport mesti lalu depan rumah tu kan.
Ya, orang kata kalau saya nak gilak, saya jalan kaki je lah. Oh. Itu yang saya sebut, kalau rumah tu bukan mustatin, tak ada masalah. Maksudnya satu hari nanti kita duduk situ pasal kerja je. Kalau tak kerja, tak duduk situ, nanti nak balik tempat lain. Okey, yang tu tak ada masalah. Tapi kalau atas tak ada mustatin, memang kampung halaman kita ada geran situ, tok warna nenek moyang kita pun duduk situ. Ha, memang ada geran situ. Kena cari ihlas lah, ihlas. Cari jalan lah macam mana, nak kena mikir sikit tu. Pasal dia memang, pasal kita, yang ni yang kaedah ulama' ajar kita, pekah ni, hukum dah ada. Kaedah kita, jangan langgar hukum, kata boleh. Kan? Jangan kan? Satu, cari elah untuk supaya jangan bagi jadi salah dalam dosa. Ha, tu, fik kita guna situ. Dia berbeza dengan sikit sebut macam ni kan. Orang di luar sana, orang di luar sana bukan. Dia bila ada macam ni, tak apa, ada pendapat kata boleh. Ada pendapat kata boleh. Ha, dia orang macam tu. Saya duduk mengaji, Tok Guru tak ajar orang macam tu. Tak pernah ada Tok Guru ajar itu. Dia ajar, bila ada hukum macam ni, macam ni? Cari elah untuk supaya jangan pergi langgar. Haa. Yang tu yang dibuat. Jadi kalau atas tu kena cari akhir-akhir lah macam mana nak buat. Haa. Zabu minta hari-hari lain lah. Haa. Kata kami masalah ni macam ni. Cerita betul-betul ya, tengok ni jumpa pengarah ni. Encik faham lah masalah Jumaat. Haa. Saya duduk masalah tu. Haa. Sebab benda tu saya rasa macam saya pernah lihat itu sebab. Ya. Orang ni kat tengah tempat haji. Ya. Yeah. Tempat haji, memang sangat dekat. Ada bila dalam perut lama tu, cuma dia nak pergi hari tu malah kadang hari kena hari Jumaat tu. Dia pun berimpulan kita bagi tu. Ya. Dia tak tahu orang yang sama macam rasa. Ya. Sebab tu berdasarkan pada alamat. Ya. Yang tu memang kena jumpa pengarah ni. Pasal dia mengurus. Benda tu teknikal kan. Ha, dia tak kena bagi tahu kat dia lah pasal kadang-kadang dia tu pun terlepas pandang pak tu. Cuba cerita sikit masalah kami macam ni. Tinggal Jumaat dengan Jumaat dosa besar. Kalau tinggal sembahyang subuh pun dosa besar, tak macam Jumaat lagi besar wey. Ha. Dia tu memang flat. Okey, dah tak flat, tak boleh lah. Tapi hari tu. Hari tu. Ha, jadi cari jalan hari tu lah. Jadi, kena cari akhir lah sikit macam ni. Cita kot. Ya. Saya rumah kita, apa tu? Oh. Patah balik tu apa hari pula? Oh. Yang tu yang kaedah elak dia. Jangan niat rumah adik kita tu, tapi rumah saudara kita tu. Niat yang hujung tu. Pasal kita nanti bila duduk sini 3 hari, untuk pun nak pergi ziarah sana, untuk patah balik duduk sini pula sekali lagi kan. Cuma kalau dia duduk satu Korea masalah. Pasal dia satu Korea kan. Kalau Korea lain tak ada masalah. Jadi kena niat hujung tu. Jadi maksudnya kita ni destinasi ialah di hujung tu. Okey, yang ni istilahnya singgah untuk ke destinasi. Mutu di sini nak balik. Sebelum nak balik, singgah di sini sekali lagi. Yang tu yang dibuat misal tadi. Ha, katalah ni 3 hari sini. Pergi jalan sini. Atas bawah. Ini jadi istikan destinasi ujung kita. Mutu nak balik, singgah ni pula 3 hari. Jadi kalau ikut total 6 hari tu. Kalau memang direct duduk situ, memang tak boleh apa. Sampai je dah hukum mukim. Tapi di atas kita duduk sini 3 hari. Tapi mesti niat di sana. Kalau niat di sini 3 hari duduk sini, lepas tu pergi berjalan sana, sini, maksudnya memang kita nak duduk sini. Kalau dengan balik dia pun 3 hari, memang istilahnya duduk 6 hari, dalam 6 hari itu menyinggah saudara. Tu nama dia macam tu. Kalau kita ubah niat tadi, macam mana? Kita nak pergi rumah saudara, tapi menyinggah rumah adik. Lepas tu dah pergi rumah saudara, nak balik, menyinggah rumah adik sekali lagi. Kan lain beza ayat dia tu. Tak, ni lah panggil helah. Ni lah panggil helah syar'i. Helah tu boleh betul. Ha, helah tu bagi betul. Ha, yang ni yang bila tak faham ni, kalau kita belajar bab baik, macam riba, ada yang nama tak riba kan.
Macam mana? Tengok macam riba sama je. Ha, nampak rupa sama. Tapi yang menyebab tu apa? Teknikal tu. Ha, ni lah panggil teknikal. Ha, helah tu yang panggil helah. Cuma bagi betul lah helahnya. Ha. Ha, okay, boleh kot. Saya jawab soalan. Okay. Okay. Putuslah siapanya boleh dengan baik. Dan putuslah saparnya pula dengan niat kembali kepada tempatnya semata-mata. Okey. Yang ini yang saya sebut dalam perjalanan tadi, dengan niat rujuk, maksudnya niat nak balik. Dengan niat nak balik, putus sapar. Itu yang kita dalam perjalanan orang panggil apa tu? Balik. Ha, balik tu putus itu. Kat situ putus. Boleh. Jadi kita bicara tentang duduk mukim apa kan, memang kita nak duduk situ betul-betul buat akan balik. Ha, yang tu dah selesai dah hak tu. Yang ni kita berjalan untuk panggil kena balik ataupun di atas tak jadi jadilah malas ya tadi kan guna bahasa malas ni. Kita musafir tu untuk ada niat rujuk. Malas lah. Ha, malas tu putus sabar. Dan bila putus sabar, putulah saparnya dengan niat kembali pada tempatnya semata-mata atau kepada lain yang pada tempatnya. Tiada kerana hajat, maka tiada harus ia kosor pada demikian tempat itu. Tak boleh. Tempat tu dia tak boleh nak kosor lah. Pasal itu hukum tempat yang dia intihak safar. Pula tu putus safar kat situ. Jadi kalau dah pergi, nak patah balik, tak jadi. Ha, kat situ dia tak boleh kosor. Bila tak boleh gosor, tak boleh jamak lah. Ha, untuk dia nak balik pula, kena tengok jarak. Kalau jarak ada, kat situ tetap tak boleh jamak. Kosor. Dia kena keluar Korea. Pasal yang tu hukum ibtidak safar. Ha, okay. Yang ni untuk kes-kes yang niat nak balik. Maksudnya dia dah guna tempat mungkin tadi tu kan? Katalah kita dah mungkin telah berumur secara 3 hari mungkin. Balik. Sampai semua perjalanan, dapat panggilan belum yang kita duduk tadi tu ada kematian. Kita patah balik tu, dia jadi baunya sakit ke tak? Kita pergi dulu sana, sedara 3 hari. Okey. Maknanya nak balik dah keluar lah. Sampai tengah jalan. Okey. Sedara tadi yang kita pergi. Ya, ya. Tadi ada orang lagi. Patah balik. Ah, patah balik. Balik tu, adakah kita jadi baunya sakit? Sebab kita bukan tentu. Ya. Asal musafir, memang musafir patah balik, memang nak balik. Lepas tu panggilan mati, kena patah balik sana. Saya ingat dobit dia macam ni. Kalau kita asal rumah kita, kita pergi satu tempat, katalah istilahnya hukum musafir lah kan, hukum mukim kan tak? Okay, kita nak balik. Okay. Patah balik. Disebabkan kematian apa? Sakit je nak jatuh sakit. Patah balik. Okay, kalau kita patah balik ni, dengan jumlah dengan hak itu, memang tak cukup 3 hari, memang tak ada masalah apa-apa. Okay. Kalau kita patah balik ni, memang dengan sebab patah balik tu nanti, jumlah dengan dah duduk, dengan yang nak patah balik tu, akan jadi 4, mungkin. Jadi yang hari tu lah. Bila patah balik, istilahnya dia hukum pasal kita yang ni, pasal bila kita patah balik ni di atas topik tu lah. Bila patah balik, kalau yang ni tak cukup hari, patah balik ni jumlahkan dengan hari yang kita nak duduk pula tu. Kalau memang akan jadi 4 lebih daripada 3, mungkin. Kalau dia boleh jawab, dia balik lah. Katalah dah kat jalan lah, dah 1 km. Okay. Patah balik tu, dia ambil hari baru lah. Haa, yang tu baru. Pasal memang kalau ikut, bila patah balik ni, di atas kereta ni, kalau kita duduk sini, mukim. Bila kita mukim sini, maksudnya kalau kita keluar tu, patah balik. Yang ni maksudnya patah balik ke tempat mukim. Boleh? Faham? Bila kita tak mukim, ni safar. Maksudnya, kita pergi sini, kita patah balik, namanya masih safar. Tapi bila patah balik tempat ni,
jarak pula baru dekat je, masih dalam safar di tempat yang sama, kan? Ha, tu yang kalau jumlah dia nanti menyebabkan jadi lebih daripada 3 mukim. Kalau kita pergi tempat ni, asalnya safar, kita pun safar nak balik lah, dah ada 100 km dah. Okey, nak patah balik. Ha, ni safar, yang tu pun safar. Ha, jadi maksudnya ni safar lain, yang ni pun safar lainlah. Kalau yang ni hukum patah balik, kalau katalah ni mukim sekalipun kita patah balik. Ha, maksudnya tidak safar sini, ke sini pun boleh jamak, duduk sini maksudnya tidak balik. Maksudnya yang sini kalau kita nak duduk tak cukup 3 hari, dengan yang kali kedua patah balik ni safar lain. Ni satu safar lain. Ha, safar baru. Okey. Itu yang dia punya kirah, dobit kira tu macam tu. Ha, yang ni yang saya sebut kalau belajar fiqah kena ingat format dia dan disiplin ilmu, macam mana nak kira, nak format dan macam mana tu. Kadang kita ingat masalah je, format tak ingat, bila tanya pening macam mana nak jawab. Ha, tu nak format, nak kira, nak hitung, nak jumlah, tak jumlah tu. Ha, disiplin tu yang saya tahu, saya ngaji saya dapat guru yang macam tu kan, dia ajak, oh best. Senang kita nak menilai. Macam tu. Ha. Model katalah guru. Anda pergi jumpa rumah kawan juga. Dia habis tu. Dia nak sebab dia dapat jamak selama itu. Boleh tak? So, memang ala, kalau tu lah, dia atas ya duru ala illah. Maksudnya memang tujuan dia tak nak bagi ada 4 hari kan. Ha, bila 4 hari mukim kan. Ha, dia pula niat kan destinasi jauh sekali. Yang ni 3 hari. 3 hari cuti ke apa, semua ziarah adik-beradik yang ni 3 hari supaya nak dapatkan status tu, boleh, tak ada masalah. Maksudnya dia ambil keharusan tu dengan pengurusan dia macam tu kan, boleh. Okey. Kan. Orang yang lari dia sekali pun bersapi ni dia ada elat jarak, walaupun hari-hari kerja bas. Ha, hari-hari musafir. Hari-hari musafir. Ha. Sepanjang hari. Hari-hari ya, boleh kosar jemaah. Ya. Ha, kalau sekali pun macam tugas pemandu kan. Samalah kalau bas, kalau di satu route je tak apa. Ni Sat ke Penang, ni Sat Kelantan, Johor. Ha, flight pun sama. Bukan satu pilot ke satu tempat je. Kota Baru, Kuching, Kedah. Lagi Penang, KL, KL. Ha. Pilot dia bertukar-tukar. Jadi hari-hari tu yang setiap dia hukum safar tu hukum safar lah. Walaupun hari-hari musafir, walaupun satu hari tu 2-3 kali safar, mula satu destinasi dah sampai lah, dah duduk situ tunggu call lain pula. Ha. Duduk sini pun ha, tu yang kalau dia duduk situ dia atas status nak, bila nak bergerak pula tak tahu bila nak gerak, bila boleh gerak, bila boleh gerak, dia atas status pilot standby. Ha, 18 hari tunggu. Pasal fit, selagi ada status tu, hukum tu ada. Tu dia al-hukmu yaduru ala illah. Maka jika musafir kemudian daripadanya, maka ia safar yang baru. Ha, baru pula. Jadi kalau dia dah berhenti, dia niat balik, dan dia musafir pada situ, ha, nama dia musafir jadid. Jadi tidak usafar. Jika panjang harus ia kosor, dan jika tiada, kalau pendek maka tiada harus kosor. Ya, siap. Dan dia disebut kosornya siapa? Dia mana tempat boleh kosor pasti boleh jamak. Tapi kalau bak hujan dia boleh jamak tapi tak boleh kosor. Ha, satu dia guna bahasa kosor tu. Jamak macam mana? Boleh kosor semestinya boleh jamak. Kalau jamak, kalau khasnya bak hujan, jamak saja, tak boleh kosor. Maka jika kembali kepada lain daripada tempatnya kerana hajat, tiada putus safarnya. Dengan demikian itu, kalau dia kembali lain daripada tempatnya, jadi maksud tempat tu musautin, tiada putus safarnya. Kalau memang musafir, betul musafir lagi. Bukan nama mustautin dia,
teruskan musafir, teruskan musafir. Kalau memang jarak pula, memang jauh-jauh, memang tak ada masalahnya, memang hukum musafir seterusnya. Okey. Kalau jarak tu dekat, dia ada dobit macam ni. Katalah kita sampai, katalah misalnya pergi Terengganu, duduk tu tempat. Contoh ni macam jemaah tabligh lah, keluar kan. 40 hari duduk ni, Kuala Terengganu. Ada apa? Ada route dia. Tak duduk sini 3 hari, 3 hari. Kan orang tak selalu duduk 3 hari. 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Nak duduk mana? Tak tahu nak duduk mana. Tengok keputusan. Mesyuarat. Jadi istilahnya ini haim. Dia tak tahu destinasi dia. Dia tahu Kuala Terengganu. Dari sini ke Terengganu, okey. Tapi dalam Terengganu sendiri memang dia tak duduk tetap. 3 hari, 3 hari, 3 hari. Tapi nak duduk mana? Tak tahu. Bila tak tahu, yang dalam perjalanan ni boleh. Tapi yang nak jerut ni, tak boleh. Memang dia orang pun tak kosong dia mak. Mujur lah. Memang betul dari segi perjalanan dia orang tu. Okey, tak ada masalah. Kalau kita pun dari segi kaedah macam tu lah. Kita pergi mana satu tempat. Katalah misalnya pergi Kedah, lalu start. Saudara mara ramai. Nak pergi mana ni? Tak tahulah nak pergi mana. Tengoklah. Ikut ikut mata kaki yang nak pergi. Ni istilah. Jalan ikut mata kaki. Lepas tu tak tahu pergi mana. Bila tak tahu pergi mana, sampai situ boleh. Dalam perjalanan boleh. Sampai, habis. Sampai habis. Macam kita misalnya pergi Thailand. Buat apa? Pergi ziarah pondok. Pondok mana nak ziarah? Tengok lu mana-mana pondok-pondok yang nasabah. Yang dekat-dekat dengan situ. Tengok dia nak bawa ke mana. Daripada dalam perjalanan, okey. Sampai tak boleh. Macam apa? Yang tu istilahnya haim. Orang musafir yang tak tahu destinasi. Dia boleh destinasi, hak tu je. Jadi dalam perjalanan ni boleh. Sampai, mana nak pergi pula lepas tu. Dia pun tak tahu nak pergi mana. Yang tu, bila dah sampai, istilahnya niat mutlak. Dia tak ada spesifik tempat. Sampai je, tak boleh lah kosong jemaah. Istilahnya haim. Orang musafir yang dia tak tahu destinasi sebenar dia nak ke mana. Dia belum ada perancangan lagi. Kalau penangguhan macam benda tu berlaku sebab keadaan yang lain. Contoh dia tak ada siang sama siang kan. Tapi waktu siang tu dia keluar tu tiba-tiba ada tergendala maksudnya. Contoh tak ada petang jadi malam. Tapi waktu malam tu dia boleh jamak ke tak boleh? Contoh nak balik siang patutnya. Dia tengok kereta rosak. Repair sampai awak malam. Delay kan. Yalah, kalau flight tu dia dah duduk kat airport apa kan. Kalau keluar dah daripada Korea kan. Delay kat situ tak ada masalah. Kalau duduk situ tak ada masalah. Tapi kalau macam kat rumah, tengok kereta rosak, tengok leaking minyak. Tengok ada radiator bocor. Nak jalan serba salah kan. Asalnya memang siang tu nak usapih. Terpaksa tangguh sehari lagi. Bila tangguh tu memang tak boleh. Kalau yang tangguh tu memang tak boleh. Pasal confirmnya kita akan hukum. Okay, jadi yang lepas-lepas lah. Kedepan tu tak boleh lah. Kedepan tu tak boleh. Sehingga kawan kan macam tu. Maksudnya yang dah lepas-lepas. Pasal ni benda yang mendatang kan. Yang menyebabkan kita lanjut lebih daripada kadar yang menyebabkan boleh ada keharusan kosong jamak. Bila ada mendatang. Yang arit tu hukum baru. Maksudnya dia menyebabkan hilang status musafir. Itulah yang baru ni yang hilang status musafir. Okay. Dan seperti niat kembali, sama dengan niat kembali ni, kata dia, itu bahasa dia. Dan seperti niat kembali, taradud ia padanya, sama dengan niat nak rojok, nak patah balik ni, dah patah-patah musafir, ish, malah lah, patah balik. Sama dengan niat macam ni, taradud ia padanya. Istilah taradud ni syak. Ish, nak terus, tak terus. Nak terus, tak terus. Sebab salah pula. Terus, tak terus. Tempat pun kena banjir kat situ. Nak terus, tak terus. Nak terus, tak terus. Nak terus, tak terus. Istilahnya, intihak safar. Habis. Berhenti. Seperti barang yang tersebut dalam majmuk. Dalam majmuk sebut yang tu. Tuan-tuan, kalau memang nak rujuk bab masalah musafir ni, kitab yang paling best tengok untuk tengok semua furuk-furuk musafir ni, memang majmuk. Best. Kaya. Istilah kaya tu maksudnya dia setiap masalah tu, semua dia sebut. Far'on, far'on. Satu, 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 satu. Semua masalah yang saya sebut bincang dengan tuan-tuan ni, kebanyakannya memang saya dah tengok dalam majmuk tu. Sebelum tu tengok kitab biasa ada. Tapi kadang baca ibarat payah macam kitab ni pun. Bila ada masalah tu,
Pejamnya masalah kitab ni, maksud apa? Ada hukum yang dah siap lah kepala dah ingat lah dalam kitab-kitab lain. Ini mungkin masalah bahasa, teknikal nak baca tu mungkin susah. Jadi saya kata, tinggal kat ibarat kitab tu. Ambil hukum yang siap tu. Formula dia macam ni, macam ni. Pasal antaranya tengok macam apa. Kalau tuan-tuan ada memang pergi tengok, best. Kita baca memang tak sangkut je. Faham. Tambah dah faham macam ni, pergi baca pula. Tengok clear punya semua apa dalam tu. Okay. Bermula bagi qasar itu beberapa syarat. Jadi yang ni dia sebut bab pelaksanaan. Memang antara bab musafir ni selalunya yang susah ini eh. Yang ni yang duk kelahi. Yang kita duk bicara syarat. Yang ni lah. Nak tentu mana musafir tak musafir boleh. Jarak nah, sini tempat kelahi ni. Pelaksanaan dia tak susah. Tengok rasanya kita boleh laju kan. Supaya boleh habis bab ni insyaAllah. Tengok. Bagi qasar tu beberapa syarat. Setengah daripadanya bahawa jangan ada safarnya maksiat. Siap. Dan setengah daripadanya bahawa adalah safarnya panjang seperti yang telah terdahulu sebutnya. Siap? Tak syarat lah. Dan setengah daripadanya sebahagian daripada syarat bahawa adalah orang yang mengqasarkan sembahyang itu, dia menunaikan sembahyangnya yang 4 rakaat. Mesti yang 4. Yang ini dikerjakan dalam waktu. Dan pula dia mesti 4 dan dalam waktu. Siap? Selesai? Dan ada pun sembahyang yang luput dalam hadir. Baik. Ini tak cerita sembahyang qadha. Macam mana ni? Dia kata kalau yang kita luput, maksudnya sembahyang yang kita tinggal, kita tak musafir. Dalam hadir ni maksudnya kita tak musafir. Maka jangan dikodohkan dalam safar dengan kosorkan dia. Tak boleh. Maksudnya kita masa mukim ni banyak ada sembahyang tinggal. Jadi nak kodoh. Buat macam mana? Musafir pergi merantau jauh-jauh. Lepas tu? Kodoh dalam musafir tu. Tapi bila dah musafir, dia kosor lah buat dua. Tapi masa dia tinggal tu, masa tu bukan musafir. Masa tu mukim. Yang tu tak boleh buat trik tu. Dobik dia mana yang tinggal dalam hadir, mesti qadha pun hadir punya. Kalau katalah anda kata dulu pernah musafir, tapi dulu masuk laut apa tak pernah semayang, naik kapal apa. Sekarang dia naik kapal balik dan tak semayang. Dia nak qadha yang masa dulu yang dia duduk pelak tu. Macam mana? Yang tu dia boleh qadha dua rekat. Yang mana 4 tu lah. Pasal dulu dia tinggal dalam keadaan musafir, yang ni dia boleh qadha dalam keadaan dikosorkan sayang tu. Syarat dia mesti musafir juga. Kalau dia nak kodoh yang masih musafir dulu, tapi dia tak musafir, 4 juga. Pasal dia hukum dalam keadaan bukan sabar. Tu lebih yang sebut tu. Memanglah letih yang kau tak sembahyang dulu, tak letih. Okey. Itulah akidah dia, jangan tinggal solat. Pertama pula ada pendapat moden. Bagus juga ayat tu, saja nak sebut sikit. Pendapat moden lah ni memang ada ustaz-ustaz yang tambah yang PhD dia kata dia. Tak ada. Tak ada hadis yang sebut bab qadha sembahyang kata dia. Pasal hadis yang kata qadha sembahyang ni kalau tidur, terlupa, yang tu je baru boleh kena qadha. Hadis yang suruh qadha sembahyang sebab kita tinggal tak ada. Ni kata dia orang tak faham hadis. Kalau terlupa pun kena qadha, takkan saja-saja tinggal tak kena qadha. Okey, satu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana nak sebut tadi? Jadi dia tak kata letih juga. Dia kata dia, tak ada hadis yang suruh qadha. Kalau ikut memang tak ada hadis pasal hukum Islam macam ni. Dia tinggal semayang, sabit ada saksi dia tinggal semayang, bawa muka pengadilan, suruh dia semayang, dia tak mau qadha balik itu, apa hukum? Bunuh. Bila bunuh apa hukum? Mana ada qadha? Matilah. Bila tak ada qadha ni, bila hukum Islam dilaksana. Okay, sekarang Malaysia hukum laksana tak hukum Islam? Hukum Islam tinggal semayang tu? Tak ada. Lepas tu bila tinggal 20 tahun dulu, sekarang kena qadha. Nak jawab macam mana? Letih? Bukan letih, kena qadha lah. Memanglah letih, tapi kena qadha lah. Kalau kau tak nak letih, senang je. Buat hukum Islam, kau dulu dah mampu dah patutnya, kena bunuh. Pasal tak semayang. Baru dah tak letih. Boleh faham? Saya tahu. Sebab dia kena faham. Yang model-model ni selalu guna ayat macam tu lah. Satu, dia kata tak ada hadis yang suruh qadha. Memanglah tak ada hadis suruh qadha pasal tak ada orang Islam tinggal semayang dulu. Yang tinggal dulu pasal lupa. Kalau ada yang tinggal semayang pun, bila hukum Islam telah dilaksana, siapa tinggal semayang? Ada saksi. Suruh dia semayang. Dia tak mau semayang. Atas malah. Kalau tak mau semayang di atas, enggan, engkar hukum wajib, murtad, bunuh. Hukum murtad. Kalau dia degil tak mau semayang, bunuh dia atas hukum maksiat, asi.
Ni fajir, fasik. Betul kalau biar ni, pasal sekarang memang hukum biar. Macam mana? Bila biar tu, sepatutnya memang suka kotor kan? Tapi pasal dibiarkan, tak hukum hukum Islam. Kena kotor tak hukum tu? Kena. Tapi letih lah sikit. Macam mana sepatutnya kena bersyukur? Nasib baiklah, kalau tak mati dah aku. Sepatutnya gitu ayat dia. Kalau mati yang itu, tu malang tak buat hukum Islam. Kalau buat hukum Islam, senang. Mati tak payah kotor dah banyak-banyak. Masa dia buat bunyi-bunyi kita sikit kan? Kalau yang moden ni memang pendapat moden, tak payah kotor, tak payah kotor. Dia tak faham fiqh. Tak faham kaedah aulawiyah dalam hadis kan? Sebab kalau lupa tertidur kena kotor, itu tinggal tak sengaja. Agar bila tak sengaja pun kena kotor, sengaja mimbabil aula. Itu kaedah kias, mafhumil fahwa. Istilah dalam usul fiqh. Dia termasuk dalam, dia panggil mafhum aulawiyah kan? Lagilah aula untuk dia kotor pasal terlupa pun kena, apatah lagi yang sengaja dia tinggal. Tapi kalau penerimaan orang awam, memang tak ada dalil. Memang tak ada dalil. Jadi, macam mana kita nak buat penerangan tu? Macam dia kata, ada memang ada dalil. Mana ada? Ada hadis tak ada dalil. Jadi, memang tak perlu buat. Macam mana kita nak maklum kepada orang tu? Dia tak ada dalil ni, kena faham. Dalil kita Quran hadis. Tak habis lagi. Sambung. Kias lah ni. Kiasan ni. Kalau dia kata tak ada dalil, macam ni. Engkau tak boleh kata kat mak engkau, ufim. Masuk ufim tu, letih lah mak, malas lah mak, boring lah mak, mak dah suruh saya je. Deraka tak? Cakap tak boleh. Ambil pisau, ambil kapak, takir je pergi mampu. Takir je pergi mampu. Takir faham tak? Kenapa saya sebut pergi mampu? Tak ada dalil yang kata jangan bunuh bapak kamu dengan mak kamu. Ayat Quran kata wala taqul lahum ufin. Quran tak kata wala taqtulu walidaikuma. Tak ada. Wala taqtulu auladakum ada. Tak ada nas dalam Quran wala taqtulu aba'akum wa ummahatakum. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Jadi tak ada dalil buat macam ni. Agak tak puas hati dengan mak, katuk lagi dengan mampu. Cepat dapat peraih. Oh, macam tu ke? Tak ada dalil? Hadis, Quran, hadis, ijma', kias. Kias. Kias ni yang dia orang tak pernah pakai. Sebab dia orang ni bukan ada akal. Puan-puan moden ni dia tak ada akal. Sebab dia tak gunakan kaedah akliyah, kiasiyah. Macam-macam lah ayat keluar. Jadi pelik-pelik pasal dia tak ada kiasiyah. Akal padahal. Akal ni salah satu alat benda besar yang tu yang membezakan kita dengan haiwan, dan dengan akal lah kena taklif. Jadi macam mana akal ni boleh diabaikan seolah-olah akal ni tak pakai langsung? Tak ada akal ni mai. Quran buat apala taqilun afala tatafakkarun. Orang Taala puji orang-orang yang ada akal. Kalau ada mata, ada telinga, orang Taala kata azanun la yasma'un nabiha. Apa masalah dia? Telinga tak mau dengar, bukan tak dengar, dia dengar tapi tak berakal. A'yunun la yubsiru nabiha. Mata tapi tak mau lihat. Bukan tak lihat, nampak tapi tak ada akal. Jadi tak ada akal masalah. Ni yang tak ada akal ni. Kalak na'am lah. Jadi orang macam ni kalak na'am. Balhum adol. Satu, an'am tu kot lemah lembut sikit. Bila balhum adol, babi terus. betul. Pasal kita ambil balhum adol. Ustaz ni kasar sangat. Quran pun kata kal-anam. Ikut tengok ujung tu. Ula'ika kal-anam balhum adol. Lagi sesat. Bubur babi terus. Mereka macam babi. Tak gunakan langsung. Nampak? Quran tak sebut babi. Amin. Quran tak sebut babi. Tapi sebut adol. Lagi sesat daripada anam. Lagi teruk pada babi sebenarnya. Babi pun tak macam ni. Babi pun kadang-kadang tempat orang bubuh racun ni tak lalu. Sebab apa? Dia tahu ni racun, mati aku lalu. Kalau aku lalu mesti mati. Babi pun ada akal. Tapi akal yang tu lah. Akal nak taklif dia tak ada. Dia kadang-kadang menarik juga. Apa, dia orang punya ujah-ujah macam tu kan. Kita baru tahu nak lawan juga ni. Oh macam ni kita dah lawan dia. Memang kena tahu juga. Sebab kadang-kadang kita bingung tu pasal tak pernah dengar orang bagi jawapan kan. Bila bagi jawapan, oh senang je kepak kan. Memang senang. Memang dia orang pun guna akal, kita jawab pun dengan akal juga. Memang sebenarnya di situ menunjukkan dia orang tak berakal.
Macam ayat Quran sekali lagi sebut kan. Ayat Quran mutasyabihat tu. Dia orang faham ayat Quran macam tak berakal. Orang taklah ada muka, orang taklah ada tangan. Cuma zaman lah ni, kalau saya ni pun, kalau tempat-tempat yang pernah bagi kuliah tentang bab-bab ayat mutasyabihat ni, ada orang yang memang dah lama masak, dia faham orang taklah ada muka-muka yang layak. Bila kita bagi cerita pendekatan tu, yang tu salah faham, orang dia kata, eh ramai ustaz-ustaz tu ajar tu, memanglah ramai ustaz ajar tu, tapi ustaz tu ajar salah. Salah tak mana? Dia kata muka yang layak. Apa masalahnya? Muka yang layak. Tak. Sebut muka tu pun dah masalah. Pasal pertama, dia atas prinsip yang ulama' kita bila belajar dalam kitab Tauhid, dia kata apa? Allah Ta'ala mustahil bagi dia muka, mustahil bagi dia tangan, mustahil bagi dia mata. Yang ni ialah nak mengajar konsep ayat mutasyabihat tak dijadikan ahkam. Ayat yang jadikan ahkam ni ayat muhkamat. Mesti dia zonniyatu qata'iyyus subut wa qata'iyyud dilalah. Ayat mutasyabihat dia tak qata'iyyud dilalah. Memang kau tinggi sebut. Tapi nak kata Allah Ta'ala muka tak? Ulama' kita tak ajar dengan Allah Ta'ala ada muka, muka yang layak tak? Tuan-tuan pergi buka kitab-kitab mana. Kalau ada dalam kitab Arab pun, maksud dia bukan muka yang terjemahan muka tu. Anna lillahi wajhan. Maksudnya, nusbitu kama asbatallahu nafsah. Allah kita sabitkan apa yang Allah Ta'ala sabitkan kat diri dia. Ha, memang bahasa Arab dia begitu. Maksudnya apa? Ha, kalau Allah Ta'ala kata, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Yang tu yang apa? Wajhu. Kita sebutkan wajhu. Bukan terjemah wajhu. Bukan. Pasal Allah Ta'ala isbatkan lafaz wajhu. Memang itu yang Imam Malik bila ditanya masalah yang tu, dia kata apa? Wal makna maklum. Kaifiyah tu majhul. Soal bid'ah. Jadi apa maksud dia tu? Tak pakai makna zahir. Ahkam tak boleh nak sebut dengan perkataan tu. Jadi macam mana? Apa yang sebut dalam Quran dengan lafaz wajhu, ia sabitkan lafaz tu saja. Makna mesti ada. Makna dia macam mana? Wallahu alam. Ha tu betul. Main Melayu punya pendekatan, dia terjemah kata Arab tu, ha anna lillahi wajhan. Ha dia kata Allah Taala ada muka. Yaliqu bi. Bila yaliqu bi bukan, kalau ikut bukan maksudnya muka yang layak, bukan. Dia ada makna muka, makna yang layak. Bukan muka tu layak. Makna yang layak. Pasal dia ayat simbolik. Bila ayat simbolik mutasyabihat, dia tak boleh faham dengan zahir. Macam mana kita ayat simbolik? Saya pun selalu sebut dengan bahasa, kalau kita kata dia kaki botol, takkan nak kata botol yang layak untuk jadi kaki dia? Boleh? Kita dilarang minuman keras. Minuman keras macam mana? Keras yang layak untuk tak boleh diminum. Bukan macam tu. Mesti apa? Mesti ada makna keras. Tapi bukan maksudnya solid. Bukan beku, bukan putih air. Ha, keras tu, apa makna dia? Mesti ada makna. Wallahu'alam. Ha, itu baru kaedah mutasyabihat. Itu pun kaedah ijmali. Kaedah tafsili yang kata ada takwil tu macam mana? Apa makna minuman keras? Arak. Ha, jadi haram minum arak. Apa makna wayabqa wajhu? Mesti bukan makna muka. Mesti ada makna yang layak dengan muka. Tapi bukan muka. Pasal makna muka salah. Pasal bila muka ada tangan, kan kul huwallahu ahad. Nak buat mana ayat Quran tu? Bila ahad maksudnya bukan terdiri daripada komponen-komponen. Subhanallah. Laisa lahu ajza. Bila ahad lam yalid wa lam yulad maksudnya ni, dia la yaqbilul inqisam. Wa la yaqbilul ajza. Pasal dia bukan mempasir pada sesuatu. Bukan ada sesuatu mempasir pada dia. Lam yalid wa lam yulad tu. Ha. Jadi nak faham macam mana? Wajhu, yad, apa tu? Itu yang kata ayat mutasyabihat tak dijadikan ahkam. Ha, yang saya nak sebut asal. Macam konteks kita nak ajar bila budak-budak ni kan. Kadang budak tu kata apa? Kita nak ajar murid-murid je lah. Macam 8 tahun, 9 tahun ni. Nak ajar Allah Ta'ala tu macam tu. Tu yang kalau ulama kita ajar sifat 20 lah. Enggak Allah fi sama. Oh ajar tu pening lah. Satu Allah mewujud, Allah mewujudun. Tapi Allah mewujudun bila makan. Yang tu yang ulama kita terpaksa create ayat tu. Masa nak lawan hujah-hujah yang kata ada tempat tu. Oh. Mak dia pun pening juga kalau itu. Dia tu kita sebagai penerangan budak.
Dia budak-budak kecil. Kena buat satu khas majlis dengan mak bapak dulu. Ha, kena bagi daurah ke mak bapak. Tak, memang kena. Siang kita kena nak ajak anak bagi betul, tapi mak bapak sivil. Ha, ni masalah. Balik sivil. Ke kita betul. Ha, macam mana pun kalau nak sebut pendekatan eh. Ha, itulah kaedah pendekatan kena sebut. Ayat Quran ni ialah ayat, kalau istilah Arab ni mutasyabihat. Memang dia kena nak telan susah kan. Ayat ni ayat simbolik. Faham tak simbolik? Ha, kalau dia faham simbolik, ayat kiasan faham tak? Tak faham. Ha, cari pendekatan. Macam mana pun bagi misal kiasan tu apa? Kalau kata, saya nampak singa di zoo. Faham tak singa? Faham? Kalau saya kata, Jumaat lepas ada singa baca khutbah. Faham tak? Singa tak? Takkan singa Ustaz? Okay. Yes. Ha, jadi mesti singa bukan singa. Betul tak? Ha, itulah maksud muka yang muka yang yang layak. Ha, jadi bukan muka. Ha, tu maksud dia. Kalau mak kau kata macam tu pun, maksud dia mustahil orang Ta'ala ada muka. Memang sebut tu muka. Tapi bukan maksud dia muka. Ha, betul. Inilah panggil simbolik. Inilah mutasyabihat. Baru mutasyabihat. Kalau kata Jumaat lepas, singa baca khutbah. Singa yang layak baca khutbah. Okey tak? Singa layak baca khutbah boleh? Ha, cara urayan tu tak betul tak? Mesti? Ha, tak sampai. Tak masuk. Ada tak singa yang layak baca khutbah? Dia mesti bukan singa. Ada makna dia. Ha, yang makna dia lah lelaki yang tu yang dapat baca khutbah. Tapi bukan singa. Ha, yang tu yang ulama' kita ajak kalau disebabkan ulama'. Jadi pendekatan dengan pelajar ni, bagi cara pendekatan macam mana nak bagi dia nak telan tu, menggunakan bahasa simbolik lah. Kalau ada bahasa-bahasa yang kita pakai, katalah dia 3 hari tak pergi sekolah, kalau disebut Allah Ta'ala ada muka, muka yang layak dengan Allah Ta'ala kan, dia, mak dia dah ajar hidup kan. Kita tanya ni, kawan kita 3 hari tak main sekolah, kita kata apa? Lama tak nampak muka. Tu ayat simbolik juga tak? Adakah maksud dia lama tak nampak muka? Maksudnya muka dia main sekolah 2-3 hari ni dia tak ada muka. Mesti bukan. Ha. Ataupun lama tak nampak muka. Ha. Mesti bukan maksud yang tu tak? Ha, inilah. Mesti muka bukan makna muka. Mesti ada makna yang layak. Ha, itu baru betul maksud dia. Bukan ada muka, muka yang layak. Tak betul. Ha, dia mesti ada muka, mesti ada makna muka yang layak. Ha, macam tu kot, bahasa mudah untuk istilah takdir mudah lah, senang. Dia ada muka, ada muka yang layak. Bukan ada muka yang layak, ada makna muka yang layak. Singa baca khutbah hari Jumaat, bukan singa yang layak baca khutbah. Makna singa yang layak baca khutbah. Mesti ada makna singa tu. Mesti ada makna muka yang layak. Bukan muka yang layak. Tak. Ha, memang sebutkan lafaz. Ha, tapi bukan maksud terjemah lafaz tu dikenaki. Ha, tu. Yang ni yang kaedah kita Ahli Sunnah Wal Jamaah. Oh betul. Tapi yang banyak diajar dengan kaedah yang mutasyabihat ni, dia bukan ajar dengan ayat mutasyabihat, tapi mutasyabihat tu jadi ahkam, muka, muka. Jangan alih langsung makna muka. Muka ialah muka. Ha, tambah pula dia kena kata apa? Apa orang Ta'ala kata, kita kata macam mana orang Ta'ala kata. Ayat mutasyabihat. Bukan ayat muhkam, ayat muhkam tak apa. Tapi bila ayat mutasyabihat, itu yang kita dikata, kita kata macam mana orang Ta'ala kata. Tak, kita isbat macam mana orang Ta'ala isbat. Tapi makna jangan duk isbat macam mana lafaz. Pasal ayat mutasyabihat. Pasal dia ayat simbolik. Mesti tak boleh dipaham dengan zahir. Faham dengan zahir, penin. Itu yang Nasullah fanasiyahum. Orang Ta'ala lupa. Ha, macam mana nak buat? Takkan asbata kama. Kita sebutkan nasiyah. Tapi mesti bukan makna lafaz nasiah. Dia mesti ada makna nasiah, bukan lafaz nasiah. Ni, ha, yang tu kita rasa guru ada dia mudah faham tu. Jadi ada orang yang bermasalah macam ni, ceritakan macam mana nak kaedah nak memahamkan simboliknya ayat itu, bawa pendekatan dengan bahasa Melayu untuk memahamkan kaedah mutasyabihat. CP besar dia ayat mutasyabihat, kita tak beriman dengan zahir ayat. Maksudnya dia bukan ayat muhkam, nak pakai direct. Kalau pakai ayat
mutasyabihat dengan derek tu yang jadi babi ni haram dia daging aja. Ha tu. Innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir. Yang daging yang haram ialah lahmal khinzir. Laham saja. Pasal Quran sebut laham. Jadi nusbitu kama asbatallahu no. Fil Quran. Orang salah sebut daging, daging je lah. Yang lain jangan haramkan. Oh, lain kali jumpa babi mampu eh. Ha, ambil tai dia tu bagi. Tai dalam perut dia tu. Ambil tu. Yang haram apa? Ah, mana? Ha, tulang tu jolok mulut dia. Pasal apa? Yang haram apa? Daging je. Ha. Kaedah kita dalam syarak macam mana? Inilah panggil kias aulawiyah. Kalau daging pun haram, tai macam mana? Okey. Inilah aulawiyah, pakai akal lah. Dia orang tak pakai akal. Memang dia orang tak pakai akal. Pasal dia orang ni bila sebut berakal, ni tafsir Quran pakai akal. Eh, memang ada tafsir Quran bi ra'yi lah. Memang tu akal digunakan untuk memahami syarak, betul? Okay? Ha, kalau tak guna akal memahami syarak, ni yang jadi orang tak berakal ni. Macam tak ada akal aja, orang salah. Orang salah ada di aras, tapi aras yang bukan tempat. Tak pelik tu. Orang salah ada di aras, tapi aras yang bukan tempat. Subhanallah. Eh, Allah qa'im binafsih. Dia bi hajat. Dia tak hajat pada sesuatu. Arash kodim tak kodim. Arash ni makhluk. Mana mustahil orang ta'ala dibuat makhluk, dia ambil munafaat pada makhluk dia. Subhanallah. Dia kata tak, kita bukan cerita munafaat-munafaat. Orang ta'ala kata-kata macam tu lah. Ha, ni kata beriman dengan tak berakal. Ini beriman dengan tak guna akal. Kenapa guna akal pula? Pasal orang ta'ala, Rasulullah sendiri, dia puji pada sahabatnya dan doa kan. Allah mafakihu fiddin wa'alimu ta'wil. Antara ta'wil ni guna akal. Tak pakai makna lafaz. Untuk apa? Dia mesti tak pakai lafaz tu untuk diiktikad. Mesti ada makna lafaz. Ha, yang itulah kaedah memahamkan ayat mutasyabihat. Jadi, wajhu memang ada wajhu. Sabit kan lafaz wajhu. Tapi bukan terjemah wajhu. Ada makna wajhu. Itu yang ada muka, mustahil Allah Ta'ala muka. Ada makna muka yang layak. Ha, betul. Kita dengar pun damai je. Tenang je dengar. Ni ada muka-muka yang layak. Tangan-tangan yang layak. Orang ta'ala duduk dia lah, duduk yang layak. Tambah bersila-bersila yang layak. Pula. Semua layak, 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 layak. Padahal benda tu tak layak disebabkan orang ta'ala. Nama pun mutasyabihat. Bila mutasyabihat, kalau kita faham dengan zuhir perkataan, dia memang takkan memberikan pahaman yang betul. Okay. Rezeki secupak takkan jadi segantang. Ha, mesti ada maksud dia, takkan nak pakai mana cupak dan gantang. Mana ada cupak dan gantang dah lah ni. Sediakan hujan sebelum payung. Baik, sediakan payung sebelum hujan. Terbalik lah sebut pun. Sediakan payung sebelum hujan. Mesti bukan maksud dia payung betul dengan hujan betul. Kan? Dia satu kiasan bahasa untuk menunjukkan mesti bersedia sebelum berlaku apa-apa sebarang kemungkinan. Dah terkantuk baru tengadah. Makan serapan pagi untuk alas perut. Takkan ambil ni alas perut. Ambil roti alas perut. Alas. Satu lah. Saya dah sebut tu lah. Satu kalau Wahabi ni kalau kata ni lampu, kau kata tutup lampu. Ha, apa faham tutup lampu? Ambil kain tutup. Wahabi akan jadi macam tu. Pasal dia faham zahir ayat. Padahal dia mesti ada makna tutup lampu. Tutup suis. Maksud tutup lampu, tutup suis lampu. Ala takdiril mudhaf. Ha, tu. Uslub macam tu senang rasanya. Maksud tutup lampu, tutup suis lampu. Ni mikrofon. Ha, tutup mikrofon. Tutup mikrofon? Takkan ambil tutup mikrofon macam ni? Tutup mikrofon tak? Ha, bukan, tak kena langsung maksud. Banyak miss. Gila punya miss. Bodoh punya miss. Ha. Itu yang muka yang layak dengan muka. Tak. Muka, lafaz muka ada. Mesti ada makna muka yang layak. Ha. Kita dengar pun damai, tenang je. Oh, baiklah kita. Ni dengar, huahara dengar. Ha, tu yang huahara tu yang kata. Eh, kau naik bas, saya tengok dia naik tangga masuk bas. Eh, naik bas lah. Naik bas. Bas, tahu tak? Bas. Ni bas. Naik, faham tak? Naik. Kau naik tangga, tu bukan naik. Naik ni duduk atas bas tu. Macam naik motor. Itulah naik bas. Ha, kalau Wahabi naik macam tu kot. Eh, pandai pula masuk ke dalam. Pandai pula. Dia faham. Ha, masuk naik bas tu, masuk dalam bas. Bukan duduk atas bumbung bas. Ha, orang macam ni main bahasa je, kelain dengan bahasa je. Kalau kata muka-muka je lah, tak betul.
Bukan masuk muka yang layak. Makna muka yang layak. Singa, singa yang layak baca khutbah. Tak betul cakap kau. Singa, makna singa yang layak. Oh betul. Makna yang layak, bukan lafaz tu layak. Lafaz memang sabitkan Quran. Quran tak boleh nak nafi lafaz dia. Ha, satu atas bahasa Arab dia pun nusbitu kama asbatallahu li nafsi. Kita sabitkan apa Allah Taala sabitkan kat diri dia. Memang betul. Kita sabitkan apa, kalau Ar-Rahman al-Arsy istawa, sabitkan Ar-Rahman al-Arsy istawa, jangan nafikan ayat Quran tu. Tapi maksud alal arsy apa? Maksud istawa apa? Lafaz memang ada, tapi terjemah pun tidak. Mesti ada makna istawa, mesti makna alal arsy yang layak dengan Allah Taala. Ha, itulah dipanggil takwil ijmali. Ataupun atau istilahnya tak takwil. Pasal apa tak takwil? Pasal tak pakai makna zahir ayat. Ha, Wahabi ni apa? Dia ambil zahir ayat tu telan jadi ke ayat muhkam itikad. Muka ialah muka. Istawa, istawa adalah duduk. Alal arsy maksudnya duduk di atas. Ha, tambah bagi dalil pula. Kita berdoa, ha, tu menunjukkan Allah Taala duduk di langit. Tangan kita menghadap di atas. Oh, dengan hujah-hujah macam tu. Kita dengar semua dia orang cakap itu. Semua. Hatta bunyi dunia pula lah. Bunyi Daniel ke apa. Semua cakap macam tu. Buka tak? Dr. Daniel, Allah Ta'ala. Buka tak? Semua cakap macam tu. Yang puak-puak, geng-geng puak-puak yang satu tiun ni, semua syarah macam tu. Kalau ikut, tak. Ulama kita ajar awal-awal ni. Mustahil baginya muka. Mustahil baginya tangan. Disebutkan mustahil pasal apa? Nak menunjukkan kawain ayat mutasyabihat tak dijadikan hukum. Tak isbatkan Allah Ta'ala dengan ayat mutasyabihat. Siap. Itu kau main ahli sunnah jemaah. Masuk ke tauhid sikit. Bab pelaksanaan tu makan masa juga tak? Masa kita tangguh dulu. Tak kira baca pun tengah azan. Memang tak dan nak baca. Kalau agak masalah pelaksanaan kosor jemaah tu, panjang umur jumpa lain. InsyaAllah. Mudah-mudahan apa kita bincang ni dapat manfaat besar kat kita. Dan jadi sebab hidayat Allah Ta'ala dan sebab kita boleh beramal dengan amalan yang sahih. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.